Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah di Mekah Al-Mukarramah sebagai pembuka rahmat di pelosok alam semesta. Kelahiran baginda menjadi seribu tanda bahwa baginda akan menjadi utusan terakhir dalam penyampaian risalah Islam. Ia merupakan peristiwa utama dalam sejarah Islam. Baginda mempunyai kelebihan luar biasa, bukan saja dilihat dalam konteks sebelum kelahiran, tetapi dalam konteks semasa dan selepas dilahirkan. Peristiwa luar biasa ini disebut sebagai irhas. Irhas merupakan satu kejadian luar biasa bagi manusia yang normal dan hanya diberikan kepada seorang nabi. Sehubungan dengan itu, masih ramai masyarakat Islam yang sebenarnya tidak mengetahui peristiwa di balik kelahiran baginda. Ini karena masih banyak lagi rahasia yang belum terungkap. Sebenarnya banyak keajaiban yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, semasa Rasulullah berada dalam kandungan ibundanya, yaitu Aminah, beliau tidak merasa susah sebagaimana dialami oleh ibu-ibu yang hamil. Kehamilannya sendiri melalui berita dari malaikat yang datang kepadanya ketika beliau sedang tidur. Malaikat mengatakan bahwa beliau telah mengandung seorang nabi dan penghulu kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, ketika Nur Muhammad masuk ke dalam rahim Aminah, Allah memerintahkan malaikat membukakan pintu surga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Tanda-tanda di sekitaran kawasan tersebut yang kering menjadi subur. Pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Begitu juga hewan-hewan di darat dan di laut sibuk membincangkannya. Yang ketiga, peperangan tentara gajah yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Fil datang menyerang kota Mekah. Ia diketahui oleh tentara gajah dengan menunggang seekor gajah besar bernama Mahmudi. Apabila mereka hampir sampai ke tempat tersebut, gajah-gajah itu berhenti dan berundur dengan izin Allah. Namun demikian, sekumpulan burung ababil datang menyerang dan menghancurkan mereka sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Peristiwa itu amat menakjubkan dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah. Yang keempat, Aminah turut mengalami mimpi yang menakjubkan. Beliau menadah tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit. Ia diumpamakan kapas putih yang terapung di angkasa. Kemudian malaikat tersebut berdiri di hadapannya. Ia berkata, "Kabar bahagia untukmu, wahai saudara, wahai ibu daripada seorang nabi. Putra saudara itu menjadi penolong dan pembebas manusia. Namakan dia Ahmad." Semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW, Aminah ditemani Asiyah dan Maryam. Dalam hal ini ia merupakan satu isyarat bahwa Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Isa dan Nabi Musa. Keadaan ini diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil, bahwa akan datang seorang Nabi pada akhir zaman. Semasa baginda dilahirkan, bundanya menyaksikan nur atau cahaya keluar dari tubuh badan baginda. Cahaya tersebut menyinari sehingga ke istana Busra di Syria. Ia dilihat seolah-olah seperti anak panah, bagaikan pelangi sehingga dari jauh kota-kota tersebut dapat dilihat. Ada juga yang berpendapat bahwa cahaya itu datang menerangi seluruh dunia. Ia dapat dijelaskan oleh sumber-sumber Arab yang paling awal, yang menyatakan bahwa suatu cahaya terpancar dari rahim Aminah apabila baginda dilahirkan. Aminah sendiri melihat baginda dalam keadaan terbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seperti seorang yang sedang berdoa. Kemudian bundanya melihat awan turun menyelimuti dirinya, sehingga beliau mendengar sebuah seruan, "Pimpinlah dia mengelilingi bumi timur dan barat, supaya mereka tahu dan dialah yang akan menghapuskan segala perkara syirik." Selepas itu awan tersebut lenyap daripada pandangan Aminah. Setengah riwayat menyatakan Nabi dilahirkan dalam keadaan memandang ke arah langit sambil meletakkan tangannya ke tanah sebagai tanda ketinggian martabatnya daripada semua makhluk. Dikatakan juga pada malam kelahiran baginda, berhala-berhala yang terdapat di situ mengalami kerusakan dan kemusnahan.
Menurut riwayat daripada Abdul Muttalib, ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari dinding Ka'bah berkata, "Telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan mensucikanku daripada berhala-berhala ini, dan akan memerintahkan penyembahan yang maha mengetahui." Selain itu, di tempat yang lain pula, satu goncangan berlaku di mahligai Kisra dan menyebabkan mahligai tersebut retak, manakala 14 tiang serinya runtuh. Keadaan ini merupakan di antara tanda-tanda keruntuhan kerajaan tersebut. Namun api negara Persia yang tidak pernah padam hampir selama ribuan tahun telah padam dengan sendirinya. Api tersebut merupakan api sembahan orang-orang Majusi yang dianggap sebagai Tuhan. Peristiwa itu amat mengejutkan orang Parsi. Dalam waktu yang sama, pada malam kelahiran baginda, Tasik Safa yang dianggap suci tenggelam ke dalam tanah. Setelah baginda lahir, tembakan bintang menjadi kerap sebagai tanda bahwa pengetahuan syaitan dan jin mengenai perkara gaib sudah tamat. Demikianlah kisah singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.